Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe kita doakan rezekinya bertambah lancar dan sehat selalu. Strategi toko sembako barisan depan akan memaksimalkan keuntungan karena sembako untungnya sedikit. Yang di depan kita sediakan minuman dingin. Rata-rata di sini marginnya antara 10% hingga 20%. Di sebelahnya ada Velvet Nugget. Terus di sampingnya ada es krim. Ini dari Walls. Jadi untuk posisi depan itu yang margin keuntungannya besar. Nah, mereka akan melewati sebelum ke sembako. Ini aneka snack juga keuntungannya lumayan ya. Di depan toko. Kemudian ada snack anak. Lalu ada aneka minuman. Susu-susu UHT. Dan di samping sebelah kirinya itu ada aneka roti. Jadi keuntungan di depan itu di kisaran 10% hingga 20%. Namun di dalamnya baru kita sediakan sembako yang margin keuntungannya 3% hingga 5%. Kalau kepengen cepat laku. Jadi strateginya itu memanfaatkan tata letak yang untungnya di depan, yang untungnya banyak itu di depan, yang sembako di belakang. Semoga bermanfaat.